Ya, ketemu lagi di Gregory Vlog episode yang ke... Hari ini... Yo, what's up, guys? Hari ini tanggal 21. Aku mau ke Bali. Aku mau ke Bali bersama teman-teman yang mengganggu honeymoonku. Ya salah. Sekarang udah ada di Bandara di Sumarmo Solo. Kita baru check in dan aku nggak ngupload vlog ini selama setahun, bos. Bosan. Tenang. Kayakmu kesuwen, bos. Kayakmu kesuwen. Jadi aku men-challenge diriku sendiri 3 hari di Bali, 3 kali upload vlog. Joss, serap buat ya. Yang biasanya kemana-mana liburan itu sama pacar dulu. Tapi sekarang aku udah putus. Jadi aku sama Jesse itu udah putus pacaran. Sekarang jadi istri. Istri dan dua pengganggu honeymoon. Dengan selamat. Oke. Hotelnya mana ini? Pesawatnya lebih cepat 27 menit. Nah, iya, cepat-cepat ya. Apa penerbangan. Ini sekarang mau sudah dulu, habis itu lanjut. Sudah. Sudah sampai Bali ya, Tri, istri. Sudah sampai Bali ini. Ini jam 12 lebih. Oh, toh, ya. Di Bali yuk. Ini jam Bali. Oh, jam Bali. Sampai jam 2 siang di Bali, kita mau langsung ke hotel dulu, mau naruh-naruh barang, habis itu enggak tahu cus kemana. Sampai ketemu di hotel. Sing mendem sapa, sing pengen tuku sapa? Istri yang enggak baik ini. Istri yang ngajari mendem. Sudah sampai di hotel di Beribis Hotel Bali. Jalan-jalan aja, jalan-jalan. Nggak boleh belanja dulu ya, pokoknya ya. Pokoknya hari pertama tips buat kalian kalau traveling, hari pertama jangan belanja dulu, karena dulu tahun berapa itu kita ke Bali ya. Hari pertama langsung belanja, hari kedua duitnya udah habis. Gagal hasil, duitnya habis, nggak kemana-mana. Oke, bos, kita nginep di mana, bos? Kita nginep di Beribis Hotel yang kalau di kamar itu kamu merokok, dendanya 1 juta rupiah. Kamu mau melanggar? Ya. Aku tak langgar lah. Oh, tidak ya, bos. Orang ini ya, neneng tidak ya, bos. Kita lihat-lihat hotel di Bali cuman sederhana kayak gini, ada AC,
single bed, ada kata-kata mutiara. Coba kita lihat apa nih, WC nih, WC. Standar, cuman ada seperti ini, wastafel, tempat boker, shower, kata-kata mutiara lagi, lampu, TV, kebetulan di sini ada tempat untuk ngecas di deket meja, jadi nanti bisa langsung edit karena ke Bali ini aku bawa laptop. Jadi memang ada challenge untuk satu hari satu vlog, jadi akan tiga hari berturut-turut ngupload vlog. Ada chest di sini, aku bawa laptop, nanti ngeditnya. Mobil langsung pantai. Oke. Serah. Dari beberapa pantai cantik di Bali, salah satunya adalah Pantai Batu Belik Bali dengan keindahan yang tak terbantahkan. Pantaslah jika objek wisata ini menjadi lokasi favorit untuk dikunjungi wisatawan. Tidak heran kalau Bali kerap disebut sebagai pulau yang memiliki daya tarik pariwisata luar biasa. Pemandangan indah yang dimilikinya menyebar dari pantai hingga pegunungan. Terletak di Desa Adat Keropokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pantai cantik ini memiliki hamparan pasir putih halus yang sangat luas. Lokasinya berdekatan dengan wilayah Seminyak maupun sejumlah lokasi wisata populer lainnya seperti Umalas, Canggu, Petitenget, Legian, dan Kuta. Pengunjung yang datang biasanya menghabiskan waktu di pantai sambil berjemur dengan menyaksikan pemandangan laut, berjalan-jalan sambil menyusuri bibir pantai, berenang, bermain layang-layang, dan sebagainya. Dan sepertinya Gregory Vlog edisi Bali hari yang pertama harus sampai di sini. Sampai ketemu lagi di Gregory Vlog berikutnya di hari yang kedua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Kalau dulu kalau traveling itu kalau aku sama Jesse itu pasti pesennya dua kamar, tapi sekarang udah bisa ngirit karena sekarang sudah sah. Yerak.